cucu. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini. Ya, yang pertama kami ucapkan yang terhormat Bapak Ibu Walas dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 guru pendamping, terutama ada wakil kesiswaan dan wakil kesiswaan, wakil kurikulum dan wakil prasarana yang ada pada hari ini. Anak-anakku semua, hari ini kegiatan ODR semoga berjalan dengan baik, nurut sama trainernya ya, nurut sama Bapak Ibu guru semuanya, semoga berjalan dengan baik, lancar, dan terutama dari tim trainer Makoya. Saya kira tadi ada acara info, teman-teman. Kok ada jalan waktu, kok sudah tahu ya, padahal kita belum berbicara seperti itu. Saya kira luar biasa sekali sambutannya Bapak Ibu trainer. Semoga nanti bisa membimbing anak-anak kami, mendampingi sampai selesai dengan bahagia dan gembira. Seperti itu. Sangat bagus sekali, itu saja dari saya. Oke. Mana semangatmu? Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kakak akan menentukan juga dipanen padi yang sudah siap dipanen sama petaninya. Jadi nggak ada cerita di sini ya. Kakak akan jelaskan, teman-teman mendengarkan, pahami, kemudian nanti kita akan praktekkan. Teman-teman, ini adalah bibit padi yang sudah dipegang oleh teman-teman. Ini adalah bibit padi yang sudah berumur kurang lebih 15 hari. Bibit padi awalnya ini ada dari bibitnya adalah dari buah atau biji padi atau biasanya disebut gabah oleh pak petani. Kemudian ditanam di tempat yang sedikit berlumpur atau basah seperti yang teman-teman lihat, tapi agak sedikit kering. Kemudian selama kurang lebih 15 hari akan tumbuh seperti ini, setinggi kurang lebih 1 jengkal. Nah, kemudian sambil menunggu tumbuhnya bibit padi ini, pak petani menyiapkan lahan yang lebih luas. Halo, sambil kakak membagikan teman-teman sambil mendengarkan kakak. Kemudian setelah menunggu bibit padi yang sudah berumur 15 hari, lahan yang sudah disiapkan mungkin seluas yang diinginkan oleh pak petani atau ladang. Seperti teman-teman lihat di depan, ini sudah disiapkan untuk menanam padi. Bibit padi ini akan menjadi lebih banyak hasilnya. Kemudian nanti pak petani akan menunggu setelah menanam. Padi tersebut akan tumbuh besar, akan berbuah padi. Nanti akan diproses lagi, dipanen. Setelah dipanen, dipisahkan dengan biji padinya. Setelah dipisahkan, akan digiling. Akan berubah menjadi beras. Apa teman-teman?